Kira-kira 24,000 orang telah dipindahkan, dan dua kanak-kanak maut, dalam banjir di Pulau Sumatera Indonesia, kata pegawai hari ini. Pejuang alam sekitar, menyalahkan penebangan hutan yang memburukkan lagi bencana alam itu. Hujan lebat melanda pulau itu selama beberapa hari, menyebabkan tebing sungai runtuh, menyebabkan paras air melimpah ke kawasan perumahan, kata agensi bencana negara. Wilayah itu teruk terjejas, dengan beberapa tempat pemindahan dibangunkan, dan banyak kematian berlaku, serta beberapa bangunan musnah akibat air banjir, yang bergerak laju dan merosakkan kawasan pertanian. Wilayah Jambi di Sumatera juga terjejas teruk, dan kebanyakan rumah dinaiki air.